Halo teman-teman, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakalan beli semua item ya teman-teman yang ada di Start Refine. Oke, ini untuk emblemnya bisa kita cari ya teman-teman. Bisa kita cari dari daily untuk emblem Dragon Slayer. Dan untuk emblem VIP atau kostum itu bisa didapat dari cross battle ya teman-teman, atau tiket charger. Oke, ini kita cek dulu ya teman-teman. Wah, ini banyak level 100 ya. Kebanyakan tinggal ini teman-teman item refine saya. Oke, kita tukar dulu ya teman-teman. Ini minggu ini saya belum tukar juga sih, sekalian kita tukar. Kita tukar battle seal. Itu seminggunya hanya bisa 10 ya teman-teman, 10 battle seal sama BF bad G. Itu sih kurang tahu juga ya teman-teman untuk namanya. Kita langsung beli aja ya teman-teman, ini untuk semuanya Dragon Slayer. Oke, ini lumayan ya teman-teman untuk ratingnya nambah 100. Wah, ini kalau satu set kita unlock dapat itu ya teman-teman, bonus poin tale. Ini komponen setnya 4 ya teman-teman, kita unlock semua bisa dapat poin tale ini. Oke, kita naikin ini. Di sini build saya masih acak-acakan ya teman-teman. Ini saya jarang juga sih kalau main Phantom Zone ini. Keseringan main Reaper ya teman-teman. Nanti next bakalan kita buat untuk buildnya. Kita pahami betul-betul ya teman-teman untuk build-nya. Pengurangan CD meningkat 1%. Padam. Oh, ini Dream ini kalau nggak salah ultinya yang ungu tuh yang teman-teman. Kita nggak usah naikkan ini. Kita naikkan ampli boom ini aja ya teman-teman. Itu ulti Phantom Zone itu kalau nggak salah ada 4 ya teman-teman. Untuk yang DPS-nya itu yang merah sih. Itu sakit banget tuh kalau skillnya itu ultimate Phantom Zone yang warna merah. Oke, kita beli yang VIP ya teman-teman. Wah, ini stat saya, ini gear saya ada yang level 80 ya teman-teman. Untuk gear purifiernya.
Ini asli sih, jauh banget tinggalnya. Kalau VIP itu kurang berasa damage-nya ya, teman-teman. Oke, kita beli ini. Ini cuman bisa beli 4 ya, teman-teman. Yang paling penting sih kita ganti yang stat 80 dulu ya, teman-teman. Karena ini hampir jauh sih tinggal levelnya. Wih, 200 rating lumayan. Ini statnya nggak bisa digabung ya, teman-teman. Kalau kita milih Dragon Slayer, stat yang dari Repine. Kalau dari Gila Perang juga itu tergantung stat Repine kita juga. Oke, selanjutnya kita cek lagi. Oke, teman-teman, jadi itu saja ya, teman-teman, videonya kali ini. Terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi ya, teman-teman, di video selanjutnya. Dadah.